Selamat datang di Durang Super Deal. Ya, quiz ini terinspirasi ya, terinspirasi dari quiz yang benernya Super Deal. Jadi di quiz ini kalian bisa menggandakan hadiah kalian, bahkan mungkin saja kalian nanti bisa dapat zong malahan ya dari quiz ini. Semoga kalian terhibur dengan quiz ini dan gue bikin quiz ini ya, gue bikin acara ini cuma buat ini ya, buat fun semata, tidak ada kaitannya dengan acara yang benernya, tidak ada kaitannya ya sobat. Jadi ini cuma buat fun dan hope you guys enjoy dan yuk kita langsung saksikan. Sebelum kita mulai, aku pengen nanya ke Tops dulu nih. Buat ini ya, nanti takutnya netizen pada bilang ini ngasih hadiah giveaway kok malah dipermainin sih. Intinya aku mau nanya dulu, konfirmasi ke Tops, ini mau gak sih ngikutin game ini atau udah aja ambil aja hadiahnya gitu. Sebelumnya aku pengen tanya dari Tops, kira-kira mau lanjut atau udah ambil aja hadiahnya? Kalau lanjut itu gimana? Kalau lanjut pastinya nanti aku bakal bisa ngasih mungkin hadiah yang lebih ya, ataupun bahkan nanti mungkin bakal malah zong ya, karena aku nggak tahu sih sebenarnya isi kotaknya Yuki itu apa. Itu ya gitulah. Ini ada dua kemungkinan. Kalau nggak hadiahnya tuh double, ya kamu bakal dapet zong. Nah, kamu nih sekarang percaya sama Yuki apa enggak nih pilihan Yuki kemarin? Kira-kira aku percaya Yuki enggak ya? Ini di sini ditemanin Yuki ya. Jadi karena ini tim Yuki, Tops ya? Tanggung jawab nih Yuki kalau hadiahnya. Gimana? Deal atau no deal nih? Kita lanjut. Enggak apa-apa nyesal dah milih box Yuki. Kayaknya aku lebih percaya Yuki. Lebih percaya Yuki. Serius sih? Oke, aku kasih slotnya menyenangkan lah pokoknya isi di dalam boxnya. Aku kasih kesempatan satu kali lagi nih. Mau ikut game selanjutnya atau udah ngambil aja hadiah dari Yuki? Gimana ya? Satu kali kesempatan terakhir nih. Kalau box Yuki katanya kemarin itu isinya ini ya, set untuk PVP katanya ya. Iya, set buat PVP dan itu pokoknya buat war. Kalau emang pokoknya the best. Tapi bisa jadi best Yuki ya. Bohong loh. Yuki sama Lemon bisa jadi bohong loh. Ayo. Kalau lanjut gimana ya? Kayaknya aku mau pilih lanjut. Aku mau pilih lanjut. Lanjut apa enggak lanjut? Ayo, ku hitung 1 sampai 3 ya. Pilih box Yuki. 1. 2. Lanjut. 3. Hah? Lanjut. Deal? Deal. Oke, deal. Mantap. Nah, ini asik kok. Ini kalau udah dia bilang no deal, udah langsung close ini sebenarnya videonya. Oke, sekarang penawaran dari MC ini ya, MC Andika ya. MC Andika, aku bakal menawarkan nih, karena ini pemainan kita kan bermain Durang Undil ya. Aku bakal ngasih penawaran pertama nih buat Tops. Oke, penawarannya adalah mau 50.000 T-stone atau boxnya Yuki. Box Yuki di harga 50.000 T-stone. Ayo, mau 50.000 T-stone atau boxnya Yuki? Box Yuki. Yuki lah, masih kurang. Aku kasih hitungan sampai 5 ya. Mau 50.000 T-stone atau boxnya Yuki? Aku hitung mulai sekarang ya. 1 2 3 box Yuki aja lah, 4 Yuki. 5. Oke, okay, box Yuki ya. Deal. Iya, deal. Deal. Wow.
Oke, nah ini karena Adil, wah ini kayaknya ntar aku nyari bisik-bisik dulu nih, dari manajer aku nyari bisik-bisik dulu ntar ya. Oke, gini, Kang, kemarin kan ada dua box yang ditolak sama dua host kita kan ya? Ingat nggak? Ada dua box. Ingat, itu kan ada empat itu. Ada empat kan ya kemarin? Satu dipilih Yuki, satu dipilih Lemon. Nah, ini boxnya, ini dua box yang kemarin itu ada di backku sekarang. Ya, oke, jelas. Nah, sekarang aku kasih kesempatan untuk Tops untuk milih antara ke kiri atau kanan. Ini Tops nggak bisa ngelihat ya. Ini paling viewers yang bisa ngelihat di rumah. Itu tuh nanti ada box yang di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Ya, sekarang Tops milih. Ini Tops milih di sebelah kiri atau mau di sebelah kanan. Kiri atau kanan ya? Ya, kiri atau kanan. Ini yang nanti box yang kemarin ditolak sama Yuki dan Lemon ya? Iya, benar. Ini ada boxnya. Boxnya ini udah ada di bagku. Ini Tops gak bisa ngelihat ya, karena nanti mungkin setelah videonya jadi bisa ngelihat ya. Intinya ada dua box di bagku, kiri atau kanan. Ini viewers bisa ngelihat ya, kiri atau kanan ya. Yang ini sebelah kiri, yang ini sebelah kanan ya. Nah, sekarang Tops milih kiri atau kanan. Kayaknya aku milih kanan. Oke, milih kanan ya. Deal? Milih kanan. Deal. Deal. Oke, milih kanan. Nah, sekarang penawarannya. Mau boxnya Yuki atau box yang dipilih Tops barusan ditambah 50.000 T-Stone? Waduh. Iya. Nah, ini boxnya udah aku taruh. Sekarang mau box yang dipilih Tops ya, ditambah 50.000 T-Stone atau box yang kemarin dipilih Yuki? Intinya kemarin sih satu intinya kemarin tuh ada 4 box kan. 4 box itu hadiah itu maksimal satu box itu maksimal ada yang nilainya sekitar 500.000 T-Stone. Paling rendah itu ya Zong, paling rendah itu Zong. Zong itu kira-kira 10.000 T-Stone. Ini aku kasih tahu nih urutannya ya. Box pertama itu paling tinggi ya, dia yang 500 sekitar 500.000 T-Stone lah. Ada sebenarnya yang ada Penet 7 gitu. Itu mungkin bisa sejutaan itu sih harganya, tapi ya standar lah. 500.000 T-Stone, lalu ada 200.000 dan yang paling kecil itu sekitar 100 ribuan lah, yang isinya chat gitu. Itu Zong ya? Ya itu Zong level 2, itu masih bisa dijual isinya. Kalau udah yang Zong banget itu nggak bisa dijual. Nah, sekarang pilihannya, sekarang Tops milih nih, mau boxnya Yuki atau box yang Tops pilih ditambah 50.000 T-Stone. Ayo. Box Yuki. Kayaknya ini kita nggak ada rekayasa ya Tops, ya. Iya. Ini benar-benar. Ini kayaknya menggoda sekali. Menggoda sekali. Ya udah, Yuki intip sekarang, coba Yuki intip terus ceritain ke Tops. Ya intip dulu lah, takut Zong ya kan. Surprise, motherfucker. Ini nggak ada rekayasa ya viewers, nggak ada rekayasa ya Tops, ini nggak tahu ya, ini tanpa skenario apapun ya Tops ya. Guys, nggak ada sama sekali. Sekarang aku ulangin ya, aku kasih hitungan sampai 3. Oke, Yuki coba ceritain deh sekarang boxnya isinya apa Yuki? Isinya Yuki banget. Yuki banget. Udah, aku udah tahu itu kan Yuki banget, aku tahu. Oke, kita hitung ya, kita hitung sampai 5. Pilih box Yuki yang kemarin ya, box Yuki yang kemarin, atau box yang Tops pilih ditambah 50.000 T-Stone. Kayaknya aku milih yang box sekarang, yang baru aku pilih ditambah 50.000 T-Stone. 50.000 T-Stone. Oke,
Aku hitung sampai 3 ya, aku hitung sampai 3 ya. Mau dengar pendapat Yuki lagi enggak? Coba ceritain lagi dikit, Yuki, ceritain. Ini. Enggak boleh ngintip, Beh. Enggak boleh ngintip. Sana. Aku ambil dulu deh, aku ambil dulu. Eh, enggak usah, jangan nanti aku takut. Box ini isinya Yuki banget. Kalau misalnya box yang pertama yang punya key yang sebenarnya tuh itu adalah box yang isinya buat ya main ke safe. Kalau ini beneran Yuki banget. Waduh, kayaknya aku min. Oke, okay, aku hitung sampai 3 ya. Aku hitung sampai 3 ya. Aku hitung sampai 3 ya. 1 2 3. Mau aku pilih yang sekarang. Aku pilih yang sekarang. Deal. Oke, okay, milih yang sekarang, deal. Deal, deal. Oke, deal. Oke, okay, deal. Oke, okay, deal, teman-teman. Nah, ini penawaran terakhir ya, penawaran terakhir. Oh. Sayangnya ini penawaran terakhir karena intinya ini penawaran terakhir lah, penawaran terakhir dari aku. Tawanya lebih hoki kan? Iya, tawanya lebih hoki ya. Ya, buat para viewers, kita saksikan ya, kita saksikan sebentar lagi hadiah apa yang akan diterima oleh Tops. Dan jangan lupa untuk kalian ya, untuk kalian jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, jangan lupa ya, jangan lupa ya. Jangan lupa subscribe guys. Yois, untuk buat ikutan giveaway selanjutnya. Yo, aku bakal ngambilin hadiah yang boxnya Yuki ya. Kita bakal ngecek box yang ditolak sama Tops dulu ya. Kita cek ya. Makanya sel, serius, makanya sel, kamu nolak box yang pertama karena box pertama itu benar-benar membuat hati ingin tertawa bahagia loh. Waduh, bahaya ini godaan dari seorang Yuki. Paketin dulu yang ini. Nah ini kita cek bareng-bareng ya, kita cek bareng-bareng. Ini hadiah yang ditolak. Ini bisa cek ya. Ini ada tulisannya Yuki ya. Ada tulisannya Yuki ya. Oke, okay, kita bakal cek hadiah yang ditolak sama Top sekarang. Apakah hadiahnya? Kita bakal cek. Dan hadiahnya adalah. Lihat. Dan. Sini. Wow. Lihat. Jangan yang ini ya. Adalah ini. Surprise, motherfucker. Buat kamu kalau misalnya ada orang. Iya, kalau misalnya kamu ada terang, kamu mesti bakar ban. Wait a minute. Itu ya, kamu harus bakar ban. Dan biar rewel, kamu lempar itu pun. Oke, biar penasaran, biar video penasaran, kita langsung tutup aja biar tetap saja yang lihat aja yang apa yang ada di box-nya ya. Oke, kalau gitu see you on the next video. Bye bye semua viewers. See you, bye.